kita juga sekarang mau ke rumah salah satu karyawan. Kalau ini ya udah cukup lama dan kerjanya juga bagus, jujur. Dan ini rumahnya baru banget, masih fresh. Hebat kan karyawan Rans sudah punya rumah. Dan ini pernah punya musibah waktu tahun lalu pas lahiran anak kedua, baru lahiran beberapa hari meninggal. Tapi dia tetap semangat. Sekarang dia masih semangat terus hidup bersama istri dan satu anaknya. Ada namanya Purwa. Let's go. Oke guys, di sini gue lagi biasa mau silaturahmi sama karyawan-karyawan. Ternyata nih salah satu karyawan gue ada yang rumahnya baru jadi. Ini di daerah apa nih, Serpong ya? Wih, ada Vespa kuning ini. Keren banget ya, Vespa kuning. Rumahnya oke juga ya. Coba kita masuk nih. Wah, ada belnya. Katanya rumahnya baru jadi. Di daerah Serpong ya? Sepong arah Cibubur. Wih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, Mas Purwa. Alhamdulillah. Halo. Halo. Ini anak. Oh ini. Anak. Kabar. Waduh, rumahnya baru jadi. Alhamdulillah baru jadi, A. Baru berapa lama? Pembangunan 13 bulan. Hah, bangun nih? Bangun dari tanah, A. Oh, jadi beli tanah? Beli tanah, gila, keren, terus ya? Bikin sesuai gambar gitu lah. Jadi Purwa udah berapa lama di Rans? Di Rans 4,5 tahun. Kalah Haikal, sini lu. Lu kalah. Lu belum ada rumah. Iya, belum segede ini. Duit tapi kemana? Tanahnya di mana-mana kali, mungkin. Oh, tanah. Enggak segede ini, tapi alhamdulillah adalah biasa. Hebat ya. Masuk, masuk, Kak. Ayo, kita masuk. Aa, ini tamu pertama loh, Kak. Jadi rumahnya baru pertama banget. Pertama kali ya? Baru banget. Wih, masih kosong banget nih. Masih kosong. Belum ditinggalin? Belum, belum. Nah, belum ditinggalin? Oh, lagi ngecek-ngecek rumah? Iya. Wah, ada kolam renangnya, guys. keren banget. Oh, jadi ini bangun. Seneng nggak ada kolam renangnya? Siapa namanya nih? Aska. Aska. Ntar lagi. Biar kayak di Andara. Kan? Jadi belakangnya ada kolam renangnya. 4 tahun di Andara kan biar ada nempel-nempel dikit di rumah. Oh, jadi ini bangun rumah ini setahun lebih? Setahun lebih. Cepat juga dong berarti ya? Oh, ini masih kosong nih, Kak. Iya. Gue tahu dong. Kan, maksud dan tujuannya lu paham dong. Masa kalau buka pintu kosong begini kan. Paham. Boleh dibantu ini lah. Ini bisa nih. Ini udah ada belum barangnya? Masih nabung-nabung sih, ya, tapi belum ada lah. Belum ada? Bisa pakai ajar nabung-nabung. Oh, ini belum ada nih? Belum ada. Oh iya. Berarti ini kalau furniture bisa pakai yang Nagita, iya enggak? Oh iya. Masya Allah. Yang kana, Nagita. Kana. Bisa nih, gue taruh sini. Yang pas apa nih, A, di sini, A, kira-kira? Hah? Yang di sini apa nih, A? Jadi yang gini sebenarnya, kalau harusnya itu, ini kan... Oh, ini kan referensinya ini kan? Ini belum bersih nih. Belum, A, tukangnya mudik dulu katanya, A, jadi belum. Enggak, berarti kalau di sini, ini tempat duduk. Rencananya sebenarnya di sini, A, cuma kalau A mau ngasih tempat duduk di sini, nggak apa-apa sih, A. Bukan, TV-nya di mana rencananya TV-nya? TV di sini sih, A, sebenarnya. Di mana coba TV-nya? Oh, ini jadi nggak ada TV? Di sini memang ada TV, di sini, A. Nih. Oh ini ruang TV-nya di sini. Ruang serbaguna lah ceritanya. Oh, jadi di sini sofanya. Iya, nanti ada pengennya kalau ada rezeki bikin sofa bed gitu. Oh, jadi di sini sofa bed bisa sofa nonton bed. Santai. Iya, boleh. Oh, ini bisa keluar ya? Bisa. Oh, ini bisa keluar loh, jadi kabur. Ini sofa bed nih. Sofa ini bed. Udah ada belum sofa bednya? Alhamdulillah belum, A. Oh, belum juga. Emang baru jadi banget, A. Oh, ini baru. Di sini meja makan di mana? Ini sofa bed. Aku memang konsepnya enggak ada meja makan, A. Enggak ada meja makan. Biar kayak di Andara kan makan di luar tuh, A, yang di kolam berenang. Di sini nih, A. Oh, di sini. Nih. Oh. Jadi kayak bar gitu. Oh, di sini jadi makannya. Makan di sini nanti Indomie. Oh. Oh, jadi pesennya gitu ya? Oh, jadi di sini sofanya udah ada ini? Belum juga. Ini baru ada sih. Baru ada. Jadi harus ada. Jadi kalau misalnya ada keluarga mau makan di mana? Oh, ini bisa pecah nih. Iya, harus ditutup kalau misalnya mau dibuka. Oh, di dalam jadi nggak ada meja makan? Nggak ada meja makan sih, A. Di dalam nggak ada meja makan? Nah, ini konsepnya kayak gedung kita di BSD, A. Wih, gedung. Ini persis banget. Terus di sini juga kayak di BSD, A. Oh, ini. Oh, ternyata ada pintu rahasia. Widih.
Coba tutup dulu, tutup dulu. Kalau gini gak kelihatan. Wih, kamuflase. Ini kalau dimasuk, toilet. Powder room A. Wih, powder roomnya keren. Keren. Bagus banget ya. Toiletnya keren nih. Sabun. Sabun. Ini udah. Toiletnya lebih bagus dari kantoran yang sebelah rumah gue. Sini. Ayo, Aska. Oh gitu. Jadi terus ini apa nanti? Ini emang kosong. Aku kan memang pengennya lega gitu, nggak ada. Oh jadi sini kosong. Yang menghalangi kosong gitu. Ini kosong. Jadi kalau buat main lari-larian. Ini oh jadi ini kosong aja. Gak bisa diem soalnya. Tempat duduknya di situ. Gitu. Oh itu kulkas. Wah kayaknya harus banyak yang diisi ya. Ini masih tempatnya doang sih. Kulkasnya belum ada. Kulkasnya ada tapi kecil. Oh berarti masih kosong. Nanti gue isiin apa aja. Masya Allah. Terima kasih loh. Jadi ini Eng lu angkatan mau. Lu belum punya rumah Eng. Udah tapi masih biasa. Oh. Jadi coba diulangi kan masuk. Jadi ini maunya gimana lu? Pengennya tuh rencana kalau TV di mana? TV kan di dalam situ tadi kan. Oh TV sih. Kok di sini? Ini memang buat ruang tamu. Yang santai kayak di kamar A yang di lantai 3 itu. Ada nggak gambarnya seperti apa? Persis kayak punya A sofanya yang ini sih. Warna silver itu A. Silver yang mana? Silver yang di dekat kamar atas rumah baru. Lantai 3. Lantai 3 itu kan ada yang kayak lantai 3 depan kamar A. Kan depan kamar A. Mungkin ada sofa. Nah, kayak gitu. Oh, nyontek aja gitu. Oh. Nyontek A. Terus kalau ini apa nih di sini? Memang kosong, A. Ini kosong itu. Kosong, pengen dibikin foyer tapi belum ada ide sih A di sini, A. Kayak kaca, meja kecil gitu. Jadi ada gambarnya nggak kira-kira seperti apa nih? Jadi gue bisa tahu. Ada nanti ya. Nggak ada. Ada si sofa ya. Oh, kita lihat. Tapi sebelum gue lihat isi gambarnya, lu udah pasang internet belum? Belum, A. Belum. Karena kan emang baru jadi banget ini di sini. Lu sebulan biasanya habis berapa internet? Ya sekitar 600-an lah, 600 ribu kalau. 600 ribu. 600 ribu buat internet. Soalnya istri sukanya nonton Korea, nonton konser-konser ini, nonton YouTube. Rebutan jadinya. Oh, rebutan. Nonton Roblox sama itu. Top up Roblox. Oh, top up Roblox. Harga segitu gimana? Keberatan atau jadi bagus? Ya, rebutan sih, A. Jadi rebutan. Udah bayar segitu tapi masih berasanya ini, wah kalau dipakai nonton Korea, wah nge-lag gitu segala macam gitu sih. Masih. Berat. Apalagi istri ini kan doyan banget nonton Korea gitu, A. Jadi pengen butuh yang internetnya gede tapi harganya affordable lah. Murah gitu, A. Yang ringan di kantong gitu. Gue kasih saran ya, ya. Mendingan pakai IndiHome. Pas banget ya. Nanti pakai paket yang movie. Wah, pas banget dong, bisa nonton terus ya kalau paket movie. Lu cukup bayar 369.000. Lebih murah dong berarti ya. Lebih murah. Udah termasuk dengan internet dan layanan streaming. Pas banget tuh, itu yang dicari sih emang sih. Top mantap istri. Internet, best. Layanan streaming. Kecepatan bisa sampai 50. Mbps. Berarti udah nggak akan ngelag-ngelag gitu ya kalau nonton bareng-bareng gitu nggak akan ya? Pokoknya top mantap Mbps. Kalau mau pasang, itu biayanya berapa ya? Nggak usah khawatir, ada bebas biaya pasang 0 rupiah. Wah, itu semuanya nol gitu, nggak harus ada apa langganan apa gitu nol. Semuanya nol, bebas biaya. Lu download aja aplikasi okay. MyTelkomsel. Oke. Okay. Bisa langsung daftar lewat aplikasi MyTelkomsel. Oke. Okay. Aku coba download kali ya, ayah. Atau lu langsung kunjungin webnya tsel.id. Oke. Okay. Garis miring nasional. Garis miring. Oke. Okay. Nanti coba kita download sama di webnya ya, ayah. Berarti bisa ya, ayah? Bisa dong. Oke. Okay. Cakep tuh, ah. OTW pakai IndiHome berarti ya, ayah. Pakai IndiHome. Oh. Top mantap is the best. Top mantap is the best. Coba lihat tadi ininya. Ini coba gambarnya. Ini gini. Iya, kan. Ini beda bukan denahnya? Enggak. Gambar sofanya yang buat di sini pasangin gitu. Insyaallah. Jadi yang gambar satunya di mana nih? Ya, di sini. Jadi yang panjang di sini. Oh, yang panjang di sini. Yang single seat ya bisa di sini. Terus ada dining table-nya di sini. Guys, tuh. Biar kayak Diandara makin mirip Diandara. Oh, bener. Betul kan, A? Terus nanti di situ kosong. Kosong memang. Yang kosong melompong aja. Memang kosong melompong. Jadi cuma duduk sini doang. Iya. Oh, berarti kita ke atas nih. Boleh, A. Siapa? Oke, boleh ke atas, Kak? Silakan. Kita ke atas ya. Rata keren nih lampunya bagus. Ini 1 tahun nih. 1 bangun. Tahun, A. 13 bulan selesai. Hebat juga ya. Beli tanahnya udah lama? Beli tanahnya akhir tahun 2022. Oh, wish. Nah, ini buat area nonton keluarga kalau lebih private pengennya di sini gitu. Oh, di sini. Ini juga sofa belum ada ya? Ini memang rencananya lesehan juga sih, A. Oh, jadi lesehan aja sambil duduk gitu ya.
Nah, kamar anak juga terinspirasi dari Ras. A kan punya klub bola, A. Nah, ini jadi kita bikin klub bola. Oh, ini? Iya, nih. Wih, ini kamarnya Aska. Aska, kamar ini. Keren juga ya. Ini kasurnya ya? Iya, kasur. Aska tidur sini nih. Tidur sini. Wih, banyak banget mainan mobilnya. Kebetulan atlet, anakku atlet, atlet sepeda. Aska naik sepeda? Naik sepeda. Juara ya? Juara. Juara berapa, Aska? Banyak ya? Hebat banget. Ini udah ada kan? Kasurnya udah? Belum, A. Belum juga. Ini. Lagi nyari juga sih, A. Semuanya belum ada ya? Oh iya, jadi. Semua belum ada. Wah, ada musola. Pas nanti ini maghrib, belum sholat nih kan? Lampunya gitu. Tuh. Oh, bisa gitu. Oh. Bisa dari sini juga? Bisa. Kalau ini kamar anak yang satu. Oh, ini kamar anak lagi. Temanya camping gitu, kalau anak-anak ini suka camping. Jadi atas itu tiga kamar. Ada tiga kamar. Coba mana? Oh iya, oh banyak mainan nih, mainan-mainan udah dipindahin. Sedikit-sedikit aja sih lah. Keren banget ya. Oh, mau jadi polisi? Iya. Mau jadi polisi dia? Pengennya jadi atlet katanya, A. Pengen jadi atlet. Kayak Rafathar, Rafathar mau jadi atlet katanya. Ke sepak bola ya? Iya. Oh keren juga ya. Berarti ini kamar mandi? Ini kamar mandi anak. Oh, kamar mandi anak. Keren ya. Ini itu kamar utama. Kamar utama. Kamar utama. Wah keren. Gede loh kamar utamanya loh. Iya. Tapi tetap sama pengennya blong gini. Jadi lu suka yang kosong-kosong gitu ya? Kosong-kosong gitu. Jadi nggak banyak gangguan di mata gitu. Oh jadi lu kalau ada itu nggak suka ya? Nggak suka. Bahasanya herin gitu nggak suka ya? Herin nggak suka. Banyak lu atau istri sih yang ngatur-ngatur? Bareng-bareng sih, A. Kayaknya bareng-bareng. Lu, kamu jarang ya dia yang ini yang ngatur-ngatur ya? Sama sih. Oh. Tapi sama gak suka banyak barang gitu? Iya. Sama. Oh bener, cocok. Wih, masuk ngumpet. Kalau kebanyakan barang juga repot, A. Oh, di sini ada tempat riasnya. Iya. Gede loh kamarnya loh. Wah, si Aikal kalah lu, Kal. Oh, ini kamar mandi. Ini kamar mandi. Kamar mandi, guys. Oh. Ini ada terasnya lagi, asik. Wih, bisa nyambung ke sana ya? Iya jalan, tapi memang akses ke balkon lewat sini ya, karena kan anak masih kecil, jadi takutnya. Oh, iya bener juga. Jadi cuma satu. Lah itu anak, oh kamar anak nggak boleh ya ditutup ya? Kamar anak ditutup. Kamar ditutup. Hebat ya, keren banget. Ya berkat kerja di Rans sih, A, di sini A, semua A. Kalau nggak kerja di Rans mungkin ya. Enggak juga lah, bisa aja. Jadi pro udah berapa lama? 4 tahun ya? 4,5 tahun lah di Rans. Jadi anak ini satu. Anak sebetulnya dua, tapi iya, kan yang satu udah dipanggil keduaan. Purwa ada anaknya udah lahir gitu ya? Udah lahir. Udah lahir hari, beberapa hari, tapi Allah berkata lain. Iya. Jadi waktu itu anak tuh meninggal usia berapa? 5 hari. Usia 5 hari ya? Ya. Itu 1 tahun yang lalu ya? 1 tahun yang lalu, bulan Juli ya? Ya mudah-mudahan nanti diberkahin lagi. Amin. Dikasih anak lagi. Usaha terus yang penting ya? Iya dong, usaha terus. Ya sama-sama usaha. Tapi ini gue jadi mau ngisi yang mana nih? Aduh. Yang mana nih Mbak Seng ngisi? Mau yang mana dulu? Ini apa nih? Ini service room sih, A. Jadi kalau mau sore-sore atau malam. Oh bisa santai di sini ya? Nah, bisa santai di sini. Bu, ini ada tanahnya juga. Masih kosong, A. Kalau mau, A, jadi tetangga. Dijual nih? Dijual, A. Berapa, harganya berapa meter sih per meter? Ini luas 120, sekitar 1,1-an. 1,1, 1M? 1M. Ini berapa rumah? Ini 140. Oh kalau digabungin ke belakang cakep tuh ya? Oh, iya bener. Cakep sih. Cakep, jadi gimana nih? Apa yang mau diisi nih sama gue? Kal, yang mana nih Kal? Tadi sih Mas Pura bilang yang bawah. Yang bawah. Kalau emang kokong banget. Emang gak bagus ya kalau kosong-kosong bukan, gitu? Bukan, tapi yang bawah dia cuma, kalau ngisi cuma sofa doang gue. Tadi kulkas sih kayaknya sih kulkas. Kulkas. Kulkasnya gede ya. Kulkasnya gede ya. Pintu yang kulkas. Dia pengen yang kulkas setara dengan lemarinya. Ya udah berarti ntar tinggal ukurannya gua kasih kulkas, gua kasih sofa. Sofa yang tadi. Sofa yang di bawah tuh. Masya Allah.
Terima kasih. Ini Raffi Ahmad Wonem bilang. Ini pengennya ini loh, A. Pengennya kalau di BSD itu kan banyak lukisan-lukisan. Ini masih kosong nih, A. Wah, kalau lukisan itu masalahnya kan selera ya. Susah. Nanti gue kasih Spiderman yang gak suka. Yaudah gini deh, gue isiin kulkas. Masya Allah. Kulkas. Alhamdulillah. Terus yang di bawah tuh. Sofa. Ya, iya. Sama sofa bed aja yang buat nonton di bawah. Oh, di bawah. Sofa bed. Iya. Ruang tadi, ruang serbaguna. Tapi tadi belum ada kasur ya? Oh, ini kasur belum. Boleh. Oh, iya. Kasur ini bisa. Ini bisa nih. Oh, kasur yang ini ya? Iya, aduh. Ya, boleh lah. Keras nih, kasihan tidur. Iya. Juga. Karena kemarin jadi pendamping. Jadi pendamping Garuda, A, waktu. Iya, Aska. Dapat sertifikat. Oh, coba lihat. Dari Pak Erick Thohir. Dari Pak Erick Thohir. Wah. Ya udah kalau gitu, Aska di aku kasih kasur ya. Oke, okay. Terima kasih Om, gitu bilang apa Aska? Jadi catat dulu kal kasur. Kasur, sofa. Sofa bawah. Sofa bed yang buat di sana. Sofa bed, kulkas. Kulkas. Cukup tuh. Lebih dari cukup sih, Al, udah bersyukur banget, A. Bisa dicatat jejak digital ada. Oke. Selamat rumah barunya. Terima kasih, A. Berkata A Rafi juga ini semuanya. Itu kan rezeki. Rezeki dari nanti berarti kal ya yang bawah ya. Siap. Berarti biar gua enggak disebut bohong ya. Tunggulah ya kan. Aku enggak pernah bohong. Lupa doang. Lupa, lupa aja. Habis 17 Agustus lah ya. Oke. Okay. Apa aja hadiah 17 Agustus, oh, hadiah rumah baru. Merdekaan ya, ya. Kulkas diukur dulu itu siap, kulkasnya ya. Siap, siap. Kulkas. Sofa. Sofa bed. Sama tempat tidur. Masya Allah. Iya kan? Jadi, oh ini apa di sini? Udah kan di sini kan karpet aja sih, A, karpet. Ya, karpet juga belum ada sih, Mas. Oke, okay, karpet. Karpet dah. Ini kan karpet ya. Karpet aja. Banyak kok karpet. Oh iya banyak. Banyak ya. Karpet banyak itu. Yaudah, atau yang baru ya udah. Beres pokoknya. Selamat rumah barunya Purwa. Jangan lupa IndiHome ya. Aku udah download ya, A. Udah download.